الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ayah, Jamal sangat rindukan ayah. Jamal rasa sunyi tanpa ayah. Ya, Encik. Ada yang perlu saya bantu. Macam mana keadaan isteri saya, Doktor? Maaf ya, kalau boleh tahu siapa nama isteri Encik? Maimunah binti Rosli. Sekejap ya, saya cek ya. Maimunah binti Rosli. Tahniah ya, Encik. Isteri Encik selamat melahirkan bayi lelaki. Alhamdulillah. Terima kasih, Ya Allah. Akhirnya saya menjadi seorang ayah. Dah ada ke nama untuk anak pertama Encik tu? Abang? Ya, sayang. Boleh tak kalau sayang minta sesuatu ke abang? Mestilah boleh. Sayang kan isteri abang. Sayang cakap je sayang nak apa. Abang, boleh tak kalau nanti anak kita ni lahir, abang berhenti main kereta? Abang tak payah lagi nak lumba haram. Boleh tak? Itu je yang sayang nak dari abang. Tengoklah nanti macam mana, sayang. Sebab nak tinggal benda ni bukan senang. Benda ni minat abang, hobi abang. Sayang pun kena faham. Iya, saya faham abang. Tapi sayang takut. Takut jadi apa-apa dengan abang. Kalau jadi apa-apa dengan abang, macam mana dengan anak kita? Macam mana dengan sayang? Doakan abang yang baik-baik. InsyaAllah dapat yang baik. Abang akan cuba slow-slow untuk tinggalkan minat abang ni. Terima kasih abang. Minta maaf ya kalau permintaan sayang ni terlalu berat untuk abang. Sayang tak perlu berterima kasih. Sepatutnya abang yang berterima kasih kat sayang. Sebab sayang ambil berat pasal abang. Jogging lu bosku. Penat. Abang, kalau anak kita ni lahir perempuan nanti, abang nak bagi nama apa? Abang nak letak nama Siti Aisyah. Kalau lelaki? Kalau lelaki, abang nak bagi nama Jamal. Abang, tengoklah anak tu kejap. Asyik kereta je. Anak nangis pun buat tak tahu. Apalah masalah kereta ni. Aduh, tak habis-habis buat hal. Abang, tengoklah Jamal tu kejap. Dulu sebelum nikah bukan main cakap. Nak buat kerja rumah sama-sama. Nak jaga anak sama-sama. Dah kahwin dah ada anak, perangai tak berubah-ubah lagi. Wey, Ramli. Pahal. Cuaca dah lah panas. Tengok muka kau, aku lagi panas. Kau ingat aku selera ke nak tengok muka kau? Aku tengok kau bukan rasa panas, tapi rasa nak muntah. Muntahlah sekarang, muntah-muntah.
Hey Ramli, kau apa hal hari tu masa racing kau lari? Tak ada masa aku nak lari. Kau tak payah banyak alasan lah Ramli. Kau cakap je kau takut kalah. Aku takut kalah? Sorry sikit lah. Masa tu anak bini aku ada kat hospital. Dan anak bini aku lagi penting daripada racing kau tu, tahu tak? Oh, dah jadi ayah rupanya. Patutlah petang minggu pun duduk kat rumah je. Rupanya jaga baby. Aku tak ada masa lah nak layan budak-budak macam kau ni. Baik kau belah. Wow, seram ni. Hey Ramli, malam ni malam minggu. Aku tunggu kau kat tempat biasa. Ke enjin kau dah tak larat nak lawan kereta aku? Kau ni tak faham bahasa ke apa? Ke kau tak ada otak? Oh, lupa. Otak kau rupanya ada kat lutut, bukan kat kepala. Aku tak nak racing, tak nak racing lah. Kalau kau nak racing, racing lah sorang-sorang. Dah lah, malas layan budak-budak macam kau. Gila belah daripada sini. Semak je tengok kau. Semak ke takut ni? Geram lah tengok muka kau ni Ramli. Rasa nak cubit pipi kau. Takpelah, aku tunggu malam ni kau kat tempat biasa. Belah lah wey. Gerak lu. Takkan kita nak duduk macam ni je bos? Bosan lah bos. Kau ingat kau seorang je bosan? Aku pun bosan juga ni. Apa kata kalau kita racing berdua bos? Malas aku kereta kau lembab. Kalau kau bosan sangat pergi duduk kat tengah jalan tu, manalah tahu kejap lagi lori lalu ke lepas tu langgar kau. Bos, bos, tu bukan kereta Ramli ke bos? Aku dah agak dah, mesti dia datang punya. Nak borak ke nak racing ni? Macam tak sabar je kau nak kalah. Ini yang kita mahukan. Semangat yang membara. Tak payah banyak cakap lah. Aku tak ada masa nak layan korang ni. Dipersilakan untuk bersiap sedia di tempat race Tuan Ramli. DJ. Masuklah cepat Datuk. Dah lama ke suami sayang keluar? Baru je. Datuk tak payah risaulah. Dia baru je keluar. Lepas tu kalau dia balik dalam pukul 4 pagi. Lambat lagi. Boleh masuk ke ni? Boleh. Tak ada siapa pun kat rumah ni. Jomlah masuk. Anak saya pun tengah tidur. Makan rendang dengan ketupat. Kenyang ke makan asap?
Kau menang sebab nasib je Ramli. Kalau tak kau accident tadi, kau mampus kat tengah jalan tu. Hai, tak kira lah siapa sampai sini dulu dia king. Bos, gerak bos, ada polis bos, polis. Kereta siapa ni? Takkan kereta jiran sebelah? Lain macam je ni, harap-harap lah tak jadi apa-apa dengan anak bini aku. Tak sangka orang yang aku sayang selama ni buat macam ni kat belakang aku. Tengok belakang tu. Abang, abang dah lama ke sampai? Aku tak sangka kau buat macam ni kat aku. Aku sayangkan kau, ikhlas terima kau. Tapi ni balasan kau kat aku. Abang, ni semua salah faham abang. Saya yang boleh jelaskan kat abang. Kau nak jelaskan? Benda dah jelas, kau tak payah nak jelaskan apa-apa lagi. Aku tak sangka kau Munah. Kau sanggup buat macam ni kat aku kan? Abang, sayang-sayangkan abang. Sayang. Sayang tu tak ada makna kalau tanpa kesetiaan Munah. Tolonglah dengar penjelasan sayang dan bagi peluang untuk sayang abang. Ya, aku akan bagi peluang untuk engkau. Peluang untuk engkau hidup bersama orang lain. Abang, aku minta maaf kalau engkau selama hidup dengan aku, hidup engkau susah. Dan sekarang aku minta engkau keluar daripada rumah ni. Dan aku ceraikan kau. Abang, tolong jangan buat macam ni kat sayang abang. Keluar. Abang, keluar. Ada ni bos. Jomlah bos. Jom. Kejap lagi kau panggil tau. Panggil lah. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Cari siapa ya? Selamat siang, Cik. Saya adalah owner baru kepada rumah ni. So, saya harap Encik bagi kerjasama dan cepatlah keluar daripada rumah ni ya. Jap. Kalau korang nak scammer, scammer lah orang lain. Aku ni tak bodoh. Bila masa aku jual rumah ni? Maimunah binti Rosli. Nama siapa? Nama bekas bini aku. Kenapa? Tahu pun. Lepas tu masa kau beli rumah ni, kau letak nama siapa? Letak nama bekas bini aku. Dah tu, tunggu apa lagi? Beramboslah daripada rumah ni. Rumah ni dah bekas bini kau jual ke aku. Tolonglah jangan buat macam ni. Habis tu anak aku nak tidur mana? Yang tu bukan hal aku. Yang aku nak tahu, petang ni rumah ni kena kosong juga. Jom belah. Aku tak sangka kau sanggup buat macam ni kat aku dengan Jamal Maimunah. Berat sungguh dugaan kamu, Jamal. Aucak, janganlah nangis. Jamal handsome. Jom ayah bawa Jamal jalan-jalan ya. Nanti Jamal ada rumah baru yang lagi besar.
apa hal dia berhenti kat sini ni? Bro, you ada okey ke bro? Sudah 3 hari saya tengok you ada sini. Anak pun nangis. Kalau ada masalah, ceritalah sama I bro. Mana tahu I boleh tolong you ke? Tak ada masalah apa-apa pun. Terima kasihlah sebab peduli dengan saya. Bukan apa. Saya kasihan sama itu baby. Hari-hari saya lalu sini, saya dengar dia punya tangisan. Tak ada apalah. Dia memang kuat menangis. You tak ada kerja kah? Belum lagi. Tengah cari kerja. Tak dapat lagi. Kalau you kerja sama saya, you mau kah? Kerja angkat barang dekat gudang. Saya tak kisah pun kerja apa pun. Yang penting lepas beli susu anak dah cukup. Okeylah kalau macam tu, you boleh kerja sama saya. Lepas tu saya kasih rumah kecil sajalah. Cukuplah untuk you sama you punya anak berteduh. Bila saya boleh start kerja tu bos? Jomlah you follow saya dulu. Saya hantar you duduk kat rumah tu dulu. Besok you baru mari kerja. You sama you punya anak boleh sini duduklah daripada duduk dalam kereta. Kasianlah you punya anak. Bayar berapa sebulan bos? Tak, tempat ni tak ada bayar. Selagi you kerja sama I, selagi tu tempat ni saya kasih free lah sama you. Terima kasih banyak bos sebab sudi tolong saya. Tak ada hal mah, kicik punya hal. Kejarlah, apalah korang ni, nak kejar aku pun tak dapat. Kata nak jadi askar. Kau tunggulah aku dapat kerja kau jauh lagi. Aku tarik telinga kau. Okey, dah. Penat. Letih. Alah, baru lari sikit dah penat. Siapa budak tu? Jomlah pergi kat dia. Hai, saya nak main sekali boleh tak? Kau ni siapa? Kita orang tak pernah pun nampak kau. Siapa dia ni? Taklah, aku pun tak kenal. Hai, kenalkan. Nama saya Jamal. Boleh tak kalau saya nak main dengan korang sekali? Badan besar macam kau ni nak join kita orang sekali. Kau larat ke nak kejar kita orang? Entah dia ni. Silap-silap kau terberak nanti time kau kejar kita orang. Terberak. Lepas tu Zack dengan Rainbow pijak berak dia pula. Ish, korang ni. Bagilah dia main sekali dengan kita. Kesian dia tahu tak, tak ada kawan. Aku tak nak. Aku pun tak nak juga. Tak apalah kalau tak boleh. Saya duduk sini je lah. Jomlah main lagi kejar aku. Kejar sampai dapat. Jom Zack. Bye buncit. Aku tak pernah pun minta dilahirkan gemuk. Dan aku juga tak pernah pun meminta dilahirkan hodoh. Aku teringin juga macam budak-budak lain. Bermain macam budak-budak lain. Tapi kenapa semua orang tak nak berkawan dengan aku? Hina sangat ke orang gemuk ni? Manalah si Rembo ni? Dah setengah jam kita tunggu kat sini. Itulah pasal. Dah pukul berapa dah ni? Dia memang macam tu. Janji pukul 12, pukul 3 baru sampai. Siti, kau puasa tak? Puasa lagi setakat ni. Kenapa? Aku tak puasa sebab pagi tadi masa aku gosok gigi, aku tertelan air. Macam-macam lah kau ni. Kau nak makan tak? Aku ada bawa makanan dalam kereta. Tak nak lah. Aku tak lapar. Tapi aku dah haga. Air pun ada kalau kau nak. Tapi nanti kalau mak aku tahu, mak aku marah. Kau janganlah bagi tahu mak kau yang kau tak puasa. Kau bawa air apa? Milo ais ada, mineral ada. Tapi kita nak makan kat mana? Jom, aku ada pot baik punya. Okey, jom. Ayah nak pergi mana tu? Ayah nak pergi bazar jap, nak beli makanan untuk kamu berbuka puasa. Oh. Kamu nak makan apa-apa tak? Ayah tolong belikan maggi goreng je. Lepas tu, Jamal kau nak keluar boleh tak ayah nak main dengan kawan-kawan? Boleh, tapi balik sebelum maghrib tau, nanti kita buka puasa sama-sama. Okey ayah, hati-hati bawa kereta tu. Okeylah, ayah pergi dulu ya. Kau pergilah dulu, tunggu sana. Aku bawa makanan.
Taram, aku ada roti telur, Milo ais dengan mineral. Kau nak yang mana satu ni? Aku nak Milo ais. Tapi boleh ke kita minum kat sini ni? Tak ada orang nampak ke? Mana ada orang nak datang sini panah-panah macam ni? Kau makan je lah. Sedapnya roti ni, kau tak nak ke? Tak nak lah, aku nak minum air je. Aku dah haga dari tadi. Jangan bergerak, saya polis. Oh, korang tak puasa ya? Aku hantar korang masuk lokap. Zack, macam mana ni? Kau punya pasal lah ni ajak aku makan kat sini. Aku tak nak masuk lokap. Kau ingat aku nak ke masuk lokap? Tak apa, kau relax je, relax. Buat macam tak ada apa-apa. Kau pergilah tengok dia. Jap biar aku hadap. Allah, kau ni lagi. Kat mana kita orang ada, mesti kau ada. Kau nak apa, ha, buncit? Saya nak berkawan je. Kenapa di bulan puasa ni korang makan? Korang tak puasa ke? Suka hati kita orang lah nak makan ke apa? Bukan hal kau. Entah dia ni. Polis, tunggu jap. Jom, pergi kat dia. Siap kau buncit? Kenapa ni? Ada orang tak puasa, tuan. Ya, betul, tuan. Siapa dia yang tak puasa tu? Mari sini, biar aku gari dia. Biar aku masukkan dia dalam lokap. Tu, tuan. Budak buncit ni tak puasa, tuan. Kami nampak dia makan tadi, tuan. Betul, tuan. Buncit tu slow sikit, Sebab aku buncit juga ni. Mana ada, saya puasa lah, tuan. Kau ni buat malu orang buncit je. Biar kita kuat makan. Tapi kita kena puasa juga. Saya puasa lah, tuan. Betul, saya tak tipu. Saya puasa. Korang sampai hati kan fitnah saya. Leh, kau mengaku je lah Jamal yang kau tak puasa. Kau tak payah nak malu. Engkau dengan Tuhan tak malu, takkan dengan manusia kau nak malu. Entah dia ni, orang buncit memang macam tu. Dah tahu salah tak nak mengaku. Dah, tak payah nak kecoh-kecoh kat sini. Buncit, aku tak nak tengok engkau lepas ni main kat sini. Kalau aku nampak engkau main kat sini lagi, aku bawa engkau masuk lokap. Faham? Banyak kesianlah sama dia. Dia banyak baik tu. Lepas tu kerja banyak rajin. Sebelum ni dia ada sakit ke? Semalam aku tengok dia sihat je. Tapi hari ni dah tak ada. Anak dia dah tahu ke yang ayah dia meninggal? Time-time macam ni biasa dia pergi main. Kejap lagi dia balik lah tu. Kesian dia. Sampai hatilah dorang ni fitnah aku tak puasa. Padahal dorang yang tak puasa. Ni apa hal ramai-ramai ni? Ayah buat kenduri ke malam ni? Mayat Ramli ni bila nak kebumikan ni? Tunggulah anak dia sampai dulu. Bagi dia tengok muka ayah dia kali terakhir. Lepas tu kita kebumikan lah. Hari ni adalah hari yang paling menyedihkan bagi aku. Ayah aku pergi untuk selama-lamanya. Dan aku tak tahu macam mana aku nak teruskan hidup aku tanpa seorang ayah. Berat sungguh dugaan kamu, Jamal. Cak, janganlah nangis. Jamal handsome. Jom ayah bawa Jamal jalan-jalan ya. Nanti Jamal ada rumah baru yang lagi besar. Ayah, kenapa ayah tinggalkan Jamal, ayah? Ayah, bangun, ayah, bangun. Ayah, Jamal dah balik, ayah. Kata ayah nak buka sama-sama dengan Jamal. Bangun. Ayah nak pergi bazar jap. Nak beli makanan untuk kamu berbuka puasa. Oh. Kamu nak makan apa-apa tak? Ayah tolong belikan maggi goreng je. Lepas tu, Jamal kau nak keluar boleh tak ayah nak main dengan kawan-kawan? Boleh, tapi balik sebelum maghrib tau. Nanti kita buka puasa sama-sama. Okey ayah, hati-hati bawa kereta tu. Okeylah, ayah pergi dulu ya. Banyak bersabar ya Jamal. Uncle Lim dengan Pak Mat akan jaga kamu lepas ni Jamal. Jamal tak sangka ayah akan pergi secepat ni. Ayah! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah, Jamal sangat tundukkan ayah. Jamal rasa sunyi tanpa ayah. Jamal, kamu jangan sedih ya nak. Ayah ada dekat dengan Jamal. Ayah, Jamal tak nak dah hidup kat dunia ni ayah. Jamal teringin nak ikut ayah. Jamal dah tak ada siapa-siapa kat dunia ni selain ayah. Tapi
kenapa ayah tinggalkan Jamal seorang-seorang? Jamal? Jamal kena tahu, setiap yang hidup pasti akan mati. Tapi Jamal tak kuat hidup seorang-seorang, ayah. Jamal kena ingat, Allah takkan menguji Jamal lebih dari kemampuan Jamal. Allah uji Jamal macam ni sebab Allah tahu yang Jamal tu kuat. Jamal perlukan ayah. Ayah jangan tinggalkan Jamal. Maafkan ayah, Jamal. Ayah kena pergi, nanti kita jumpa di sana, ya. Ayah. 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 Ayah, jangan tinggalkan Jamal, ayah. Ayah. Kasihanlah si Jamal, Zek. Jamal, kita orang nak beraya dan kita orang nak minta maaf. Sorry, geng. Aku lambat sikit. Korang tak payahlah nak minta maaf. Aku memang terlahir untuk dihina. Aku sanggup panas-panas keluar semata-mata nak bermain dengan korang. Tapi apa yang korang buat kat aku? Korang hina aku. Korang kutuk aku. Korang fitnah aku. Sedangkan aku nak berkawan je dengan korang. Jamal, kita orang minta maaf ya. Lepas ni kita orang janji akan berkawan dengan Jamal. Kita orang janji takkan kutuk Jamal lagi. Korang tak payahlah nak minta maaf kat Jamal. Sebab Jamal dah pun maafkan korang. Tapi kau boleh Jamal nak minta tolong. Lepas ni tolong jangan kutuk Jamal lagi. Ya Jamal, kita orang janji lepas ni kita takkan kutuk Jamal dan kita orang akan berkawan dengan Jamal. Zack pun nak minta maaf kat Jamal sebab hari tu Zack fitnah Jamal. Tak ada apalah Zack, Jamal dah maafkan dah pun. Lagipun Jamal tak simpan pun dalam hati. Apa kata kalau kita jalan-jalan pergi beraya? Manalah tahu kita dapat duit raya ke? Aku setuju, aku nak ikut. Aku nak ikut juga. Jamal pun nak ikut. Okey, jom. Let's go baby. Wey, tunggulah Jamal. Eh, beratnya lah perut ni. Korang tu janganlah laju sangat lari. Ah, letih.